sekarang kan udah jadi ayah juga tapi masih syuting-syuting seperti ini. Kalau bagi waktunya sih janjian aja sih sebenarnya sama Indah ya, sama Nona. Kalau saya giliran lagi kerja, Nonanya yang stay di rumah dulu. Kalau giliran Nona juga yang lagi ada kegiatan, ya gantian saya juga jaga rumah. Jadi kalau kami sih memang sejak awal sudah menyadari bahwa saya dan Indah juga sama-sama produktif gitu ya, sama-sama masih kerja. Jadi tinggal bagi-bagi tugas aja, siapa yang istirahat. Idealnya sih kita berharapnya sih bisa ganti-gantian gitu ya. Jadi kalau misalnya Indah lagi ada pekerjaan, mungkin saya dulu yang istirahat. Kalau Indahnya lagi kosong, lagi istirahat, ya saya yang ambil pekerjaan. Seru nggak sih jadi ayah, Bang Ari? Ada kesulitan yang suka ditanya gitu nggak sih? Nggak ada sih. Saya sih jadi ayah udah menunggu selama 35 tahun ya. Jadi kayak pas kesampaian sih, alhamdulillah sih, mencoba menjalani dengan sebaik mungkin aja. Banyak kejutan-kejutannya juga, banyak hal-hal yang menarik juga, pengalaman-pengalaman yang ibaratnya kemarin-kemarin dengar-dengar sama teman aja, terus sekarang menjalani sendiri sih happy banget. Ngagetin nggak sih, misalkan ganti pupuk sendiri kayak gitu udah bisa? Nggak. Oh belum? Atau saya, mandi atau bagaimana? Dari ganti pupuk pertamanya aja, mandiin juga udah saya yang megang sih. Jadi kalau untuk handle bayi sendiri sih nggak ada apa ya? Kesulitan? Nggak ada kesulitan sih kalau saya. Ya. Kayaknya insting aja sih kayaknya ya. Dan itu juga menurut saya sih gak istimewa ya laki-laki kalau bisa ngurus bayi, karena itu gak sesulit itu bro. Kayak gampang banget sih sebenarnya ya. Jadi kangen anak gak sih kalau lagi begini-begini hari? Kangen anak juga. Kadang-kadang baru keluar rumah aja udah kayak aduh males banget keluar rumah gitu jadinya. Kangen sih. Perbedaannya gimana sih Bang Ari ini setelah punya anak dan sebelum punya anak yang dirasain Bang Ari? Sering berlangkah atau gimana? Iya sih, kalau dulu sih mungkin kalau kita habis kerja masih ada perasaan pengen nongkrong atau apa. Kalau sekarang sih kayaknya habis kerja langsung balik aja. Makanya apa promo Imperfect series yang kedua udah selesai, kayaknya habis itu langsung balik. Bang Ari, teman-teman. Terakhir Bang Ari, katanya Kak Indah sendiri mau umrohin orang tua sendiri seperti apa nih Bang Ari? Bahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.